nak minta kita orang tua dah ada, klik ziarah orang tua. Gilah pakat kawan anak cucu gi makan orang tua. Sebab saya lama-lama sekali adik saya duk kelupu nego. Ya klik terkadang sebut 2 bulan ya klik sekali. Ya bawa mik lah. Bawa mik gi makan ketai, gi makan udang, jamu puas hati. Pasal saya ingat tanya, kita boleh besar sekadar ni. Supaya Nayuk boleh jadi Nayuk. Tak pula Nayuk Taufik pula, bukan Nayuk biasa. Taufik besar, Taufik nama tu. Taufik berkuasa ta'at. Tapi malas maya. Nama mulai ada Taufik. Nah. Lepas kita perhatian, okay, Allah tubik dengan rupa janguk pula. Dah boleh pakai lecu, pakai wajah molek. Piyo, duk ribut. Tak ada mata dedek tu. Nah, berbesar esok tua esok jadi boleh kerja kerja edut tak kisi ba hinu hok edut ribu tahi kita tak pohoru. Tapi nak minta kita ramai-ramai ni lah. Orang tua ada lagi sebelum pejam mata rapat gi zekrah dia wak seboleh-boleh. Tapi saya lah, nah saya. Bila orang tua mari rumah, saya pergi klik di rumah. Saya sabut semua duit dia semua. 1,000, 200, 500. Wih semua, wih apa? Ingat dia duduk belah kita, boleh kita duduk mengajar dia. Boleh ada rumah, boleh ada kereta. Dengan sebab dia. Tekah kita duduk lep perut, nak, ya wak gila nak. Duduk lep perut, nyedung, bibik kita pergi pak nyedung. Duk oleh perut kau masa yang pergi jalan makan kita pergi. Pak kita tak wau pergi ke tu. Bukan sikit lah perut 3-4 kilo berat. Orang tua bila orang tidak mengano tak gamuk tubik apa perut bucik tubuh lono pungut tipu halu. Dia kata muka pucat tak nak boleh cu yang mengano ni. Tapi ingat nak kano anak dalam perut harap-harap nak juh. Tapi wapo anak boleh ada naik dah tak kisah dah ketua. Naik ketua ada lagi. Duk gigi dak Zara. Duk rano ke tu. Kelabu, gih. Hajak nak bini wak nuna naik luar bila gih belah pula tu. Negeri tua naik luar dak hening. Nak hajak gi bukan ah tak luar we. Redai ben naik ada luar di kedah, gih lalu dah. Tak pandai naik. Ha, sabit saya nak pesan ke tino semua hak nada ni jangan dah kok ke tu. Nah, sabit saya beli kereta baru, mak tua gih dah makan nasi. Buat apa? Bila lagi? Ni setengah redak. Aneh. Sabit tengah nak minta kita semua orang tua ada, klik kucuk lah dia. Yang mana cerita? Tok kenali Kelantan ayo. Boleh barakah wali dia ni. Orang tua dia, yang kizat dah orang tua dia. Nah, yang mandi orang tua, yang buh bedak orang tua, yang tak nak buh bedak ke mak eh. Mek dah berbudak dulu, jamung nasi, suak mulut, suak nasi kok mek lagi. We mek suak nasi kita lagi, cuba pergi tengok. Cuba pergi. Dia mengatakan, Allah, apa mahjah pun dengan budak. Ha, sudah. Belar dengan tua dia budak, apa nak jadi budak dengan tua. Gi jumpa dengan tua, mek-mek suak kat ambar hati. Berkat tangan dengan tua. Tapi kita lah ni tak ada dah. Lepas kita kena hajar cucu kita, anak kita, we kasih kok tok. Gi kasih kok Siti, we jadi kasih sehabis kasih. Ha tu, nak minta kita ramai-ramai nak teriak-teriak boleh dah jangan wid dia tua mati. Wid duk dah tubuh barulah kita nak teriak, sah kaca teriaklah habis jalan dah. Tapi termasalah ni kali kita ada kemudahan lah. Nah kita ada kemudahan gapo tu? Beli barang wok gi make. Buka hamik-mik make mik. Buka uya make. Uya kasih kita berkat. Ni kita ni putus ngarah orang tua telefon pedak tanya khabar pedak. Kada-kada dia wak makan orang tua tak leh mari murah orang tua Allah mek tak mari mah hamba mah kakak nugi. Jangan kecek bet tu. Jangan wasa sama siapa dia ada biji zarah berasa kat orang tua tak berkat bila-bila orang tu. Sampai tu besar nah dengan sebab itulah. Seboleh redha di antara Allah di atas redha roi buapo. Siapa derhaka kat orang tua, serga tak bau lah.